Selamat pagi. Dengan mama siapa ini? Namanya Berli Om. Berli, nama kiosnya apa nih Mas? Berli Kios, ini nama kiosnya. Untuk alamat Mas? Untuk alamatnya di Kali Cinta. Kali Rokimal. Cinta, Rokimal Mas ya? Iya, lebih tepatnya di Kali Cinta. Udah berapa lama Mas? Alhamdulillah buka kios ini sudah kurang lebih 2 tahun. Jalan 2 tahun. Di sini jual apa aja di sini Mas? Di sini saya aksesoris kandang, terus kandang, burung, terus pakan-pakan ikan, pakan ayam, pakan burung, segala macam jual semua. Sejarahnya buka kios ini gimana Mas? Sejarah buka kios berawal dari hobi nih Om saya. Dari hobi Mas ya? Ya dari hobi kita kembangin, terus bukalah kios. Alhamdulillah buka kios dari kritis kecil. Alhamdulillah sekarang sudah alhamdulillah lah, alhamdulillah, ada perkembangannya ya. Maju. Saya lihat sini banyak produk Ebot Jaya di sini Mas. Alhamdulillah kalau produk Ebot Jaya kenceng di sini Om. Alhamdulillah kenceng, ya. Minatnya banyak di daerah Rokimal, khususnya Kali Cinta ini Ebot tuh paling jos. Paling jos. Paling jos. Untuk pakan Ebot Jaya yang paling laku apa Mas? Kalau Ebot Jaya di sini yang paling rame saya Puronggolawe. Puronggolawe Mas ya. Puronggolawe yang kuning, apalagi yang kuning khususnya, wuh. Peminatnya sangat mantap di sini, banyak sekali. Banyak sekali. Peminatnya. Kalau vitamin Mas? Vitamin kalau di sini saya nomor satu penjualan Ebot Fit. Ebot Fit ya Mas ya. Ebot Fit dan Ebot Jos pertama itu yang paling galak di sini penjualannya. Mama sini dapat produk Ebot Jaya dari mana Mas? Saya ini untuk sementara ini dapat produk Ebot Jaya masih di tempatnya Mas Eko Nabila. Mas Eko Nabila Mas ya. Mas Eko Nabila Bandar. Banyak sana. Sana. Iya. Ini kan lagi masa pandemi ini Mas ya. Ya Om. Kira-kira omset nurun nggak Mas? Alhamdulillah ya kalau omset sih agak sedikit menurun. Turun Mas ya. Sangat berpengaruh kalau pandemi ini Om. Waduh berat. Ber 3 bulan Mas ya. Ber 3 bulan tapi alhamdulillah yang namanya Ebot Jaya tapi tetap paling paten kalau Ebot Jaya Om. Ya. Terima kasih Mas ya. Oke Om, sama-sama. Ya.